dan iman dan tambah pada Allah SWT. Berkenaan dengan peristiwa malam ini, yaitu peristiwa gerakan dalam kota yang jatuh tepat pada tanggal 15 waktu kemarin Jumat di awal bertepatan dengan tanggal 1 Januari. Marilah ini kita jadikan sebagai peringatan karena adanya bulan dan matahari. Dijelaskan Rasulullah bersabda, "Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah." Sesungguhnya kejadian matahari dan bulan ini merupakan salah satu bukti kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang manusia tidak mungkin mampu untuk menciptakan matahari dengan iringan galaksi-galaksi yang jutaan, miliar, banyak bintang-bintang yang mengelilingi. Lalu manusia tidak mengetahuinya. Anil mulai lagi ini sobat akwal dan kasapai sansa ala adi rasulullah salafah yang mani waidah rakyatun mafadun moha wasoyun hatta walidah wadana anak rumah alamatan minal alaman ikalai alamatan nyamunan ta'ala wakut rohdihi kamakulam uswanan wakut kita jadi muslim korminaya dan kata kita azimil amin walaikum warahmatullahi wabarakatuh hatta anda parut. Artinya rasyon setadi Allah telah mengatur semuanya bahwa bulan ini berpisah dan berjalan melalui porosnya, melalui jalan yang telah ditentukan, tidak pernah menyimpang, karenanya tidak pernah dengan tabrakan dengan matahari atau matahari bertabrakan dengan bumi, karena itu yang mengatur porosnya. Lalu lintasnya juga diatur dengan baik, yang tidak menyebabkan kecepatan matahari bertabrakan. Tapi mengapa sampai beribu-ribu tahun, beratus-ribu tahun matahari dan bulan berjalan pada poros? Semuanya berjalan, matahari berjalan melalui porosnya, bulan juga melalui galaksinya, bumi juga semuanya berjalan, bintang-bintang yang ada berkibaran itu semuanya dan pada saatnya tidak kembali lagi. Tidak pernah bertabrak, inilah kekuasaan daripada Allah Subhanahu. Maka oleh karena itu kita sambut dengan kita berdoa anjuran kalau terjadi peristiwa matahari bulan kita supaya Allah banyak memberikan istighfar, mohon ampun atas dosa-dosa kita, karena tidak ada manusia itu yang kalis dari kebaikan. Pulau Bandung ini tidak pada mesti melakukan perbuatan manusia. Kapan kita akan bertobat kalau kita tidak tiap dosa bertobat, dosa bertobat. Karena umur kita itu tidak tahu. Wa ma taqulu nafsun fi ayyi ardhin tahu. Wa ma taqulu nafsun tidak ada seorang pun yang akan mati. Kapan kita mati dan di mana kita mati? Banyak kita diingatkan ada tanah longsor terkubur, ada kapal apa itu tenggelam dan sebagainya. Kalau kita sudah sampai akhirnya, tidak bisa dihindar. Walaupun waktu berlalu, nasan tidak ada. Kalau kita ini sudah sampai dan semasa sudah
sampai sekolah juga tidak diberikan beberapa alhamdulillah empat kita sudah memberitahu malam ini ada yang beberapa katanya terus juga ini tempat bisa berkenan untuk segera menara selalu untuk apa rasa-rasa Bapak-Bapak Subhanahu wa ta'ala wa rasa tuwa ini baik dari Al-Quran pas kami telah Tuhan simpulah Allah itu amun amun bila dina syaitan rajim wa ladika asyam sadiyah wal-Qamara